Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Jigung Channel The House of Yo. Strategi baru yang sangat efektif sudah banyak ditemukan. Sangat-sangat efektif. Caranya seperti ini ya. Belok kiri, gerak siap bro. Oke. Okay. Masuk dalam, gerak. Masuk dalam. Munten mamang. I'm out. Need ammo. I'm out. Need ammo. Peluru gue terbatas juga. Ya udah kasih lah, rese lo. Enggak usah lah. Gua ambil lagi. Jelas sudah, enggak mau gua kasih. I'm out. Need ammo. Itu doang enggak punyanya. Enggak punya lagi gua. Ini biasanya ada barang gak? Gak ada ya. 30 peluru, udah kayak turun dari atas aja gua. Toward this di atas musuhnya. Sabar, sabar. Nice. Watch out! Watch out! Watch out! Easy. Capek deh. Surprise. Quack. Tuh aja teman gua. Lagi sibuk ngelut kalian ya. Gua juga lagi sibuk ngelut, ada peluru gua. Sampai diem gua. Seru juga sih perangnya sama orang ini. Cuman yang sabar yang menang. Cepet banget dia ngelutnya, ampun gak ada perawatan gua. Ya ampun, kereta juga diambil.
Gak kebagian gua. Ori hijau. Tapi sini banyak mayat sih. Harus masih ada musuh ya. Ampot apa? Gila nih orang lootnya cepet banget. Mat banget lagi. Oke lah guys ya. Oke. Dapat lumayan kita. Gak ada orang nih, buat semua udah. Nyari mobil dulu habis kita. Sudahlah. Kebagian up turu. Kita bermain dengan sangat baik, berhasil mengalahkan musuh-musuh ya. Udah harus turun langsung perang. Gak pakai lama, gak pakai basa-basi ya kan. Yang bagi nyari musuh lagi kita ya. Sisa 20 nih, masih enak nih, masih bisa hidup lagi soalnya. Kayak dia snaya semua sih ini udah. Nah, kan lumayan dapat peluru gue. Cukuplah buat ngekill 1-2 orang. Let's go. Bye. Follow me. Oh, ada supply di situ enggak jadi. Harus sendirian aja lah. Ambil supply dulu, guys. Temen gua terlalu maruk, gua enggak kebagian. Ini gua ambil. Mati kita hidup lagi, enggak peduli gua. Itu orang batu. Batu ya. Kayak ada orang dengan batu. Aja kah? Wah, ada di looting ini. Kayaknya beneran ada orang di belakang batu. Baru turun loh padahal ini. Dedenya ambil. Masam kita kenok guys. Mau satu. Kemana aja? Wah, apa start lu bro. Malu perang keras sih, jalan sendirian tapi gak keras, mati lah. Di atas ada orang tuh. Itu tombolnya gak hilang. Apes bentar dari hidup gua. Ada bot lagi di belakang. Itu berapa orang ya bot kayaknya. Gua bedain nih guys ya. Nope. Teman gue nih. Easy. Awesome. Awesome. Ada mobil lagi di kanan. Ada MG3, boy. Gue gak mau kena aim assist. Gue masih bisa hidup gak sih? Udah gak bisa guys. Ini bro. Dia ambil lead. Tunggu mau. Watch out. Watch out. Bye, have a great time. Gak bakal bisa hidup lagi kalian. Mbak, ketemu teman gue dulu deh. Kill banyak juga gue. Oh, ada orang ngambil tempat dia ya. Ada orang tuh di kanan. Bannya rusak satu, tapi disengaja sih kayaknya.
Marked a location. Watch out. Ini gua lempar. Palanya nongol-nongol tuh. Bisa-bisa kebantai loh. Palanya nongol-nongol, guys. Sabar. Lah itu apa nongol situ? Bruh. Gak akan knock, astaga. Gak akan knock dia. Apa sebenernya gue? Masuk zone, guys. Oh. Ada healing gak sih lontong goreng gue munculnya? Gue uap knock karena dia emosi sih. Jadi yang ini bawa, aduh maaf, ditolongin malah kayak gini, astaga, wah, ini gak usah gue tolongin tadi, sumpah, udah gue tuh, itu first itu gue jatuh ya, astaga, wah, terus banget, deket begini, sakit deh, biarin mati aja tadi, kalau 4 kenapa ada 3 pep bro, nah guys, biarin aja guys nomor 4, apes banget kok, ini kadang-kadang gini, jadi orang baik tuh, sebelin gitu. Kadang-kadang nyari orang balik tuh misalnya salah, jadi orang jahat aja kadang-kadang. Mobil kita diambil sampai sebel banget tuh. Nope. Gak bisa diharapin. Gak mau gue deket-deket. Sumpah tuh orang gak jelas. Gue lah ini seperti apa ada yang muncul disini enggak ada dikit aja udah Erin kamu dulu gue udah niat baik loh gue datengin gue tolongin. Tapi balasannya kayak gitu cuy. Lokap. Tembakin dulu, biar kena ke musuh satu. Kena kok sih. Hahaha. Oh dia di belakang pohon. Berjauh aja. Kelar. Ternyata kita nggak butuh bantuan dia guys ya. Karena gitu guys, nolongin temen, dicelakain temen. Udah kayak begal aja dia. Semua terhibur. Sampai jumpa lagi dengan emosi gua yang begitu labil.